bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Telah hadir bersama kami putra asli Papua dari Genyem yang telah mengharumkan dan membanggakan nama Papua di PON 20 tahun 2021 cabur menembak. Telah hadir bersama kami Praka Nathaniel Kunep. Benar ya? Selamat siang Kakak Nathaniel. Selamat siang. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Amin. Tetap sehat ya, semangat. Selalu sehat. Kakak Nathaniel, kita berbincang sedikit untuk membagikan suatu, bisa dijadikan sebagai motivasi dan semangat untuk teman-teman adik-adik di Papua. Bisa ya? Bisa. Kakak Nathaniel, bisa diceritakan masa latihan di cabur menembak ini ada tantangan tersendiri nggak untuk kakak? Kalau di dalam cabur menembak skit and trap, nah, untuk tantangan ya mungkin hujan. Itu tantangan kita, hujan itu. Kendalanya mungkin mesin, ya mungkin pernah ya macet dikit, nah itu kendalanya. Berarti kendalanya sebatas memang bisa ditolerir ya? Ya. Karena kalau hujan berarti memang ada trik tersendiri atau strategi tersendiri untuk dilatihan menembak ini ya? Kalau hujan ya biasanya kami di dalam ruangan bisa. Bisa ya? Buat latihan kering tersendiri. Nah, dari masa latihan ini berapa lama sebelum mengikuti lomba? Kurang lebih 3 tahun, karena saya ikut dari 2019 latihan skit and track. Skit and track ini? Ya. Nah kakak, dari masa latihan 3 tahun itu, pastinya rintangan dan ini tadi sudah disempat di ini. Ada nggak hal yang mengharukan? Kalau untuk hal yang mengharukan, belum pernah saya ikut untuk juran-juran kan belum pernah. Udah pernah, cuman yang terharu cuman di PON ini, di ya, ini, di turnamen yang besar ini, iya, ya. Di kalung ini ada emas, ada perunggu. Saat dinobatkan sebagai juara pertama dan juara ketiga dan dikalungkan emas dan perunggu ini, apa perasaan dari Kakak Nathaniel sendiri? Rasanya senang, gembira, terharu. Artinya semua perjuangan-perjuangan ya, itu langsung terbayangkan gitu ya. Terbayangkan. Akhirnya terbayar dengan prestasi. Kakak Nathaniel, pastinya selain tadi kita bahas sedikit tentang perjuangan dan rintangan pada saat latihan dan masa latihan. Nah, pada saat dinobatkan sebagai juara pertama atau peraih medali emas dan juara ketiga atau peraih medali perunggu, apa perasaan kakak pada saat dinobatkan atau dikalungkan medali ini? Saya rasa terharu, rasa bangga, rasa senang. Selain daripada itu mungkin ya, mengingat masa-masa perjuangan seperti ya, itu ya. Nah kakak, dari medali-medali ini pastinya ada saat lomba. Apa rintangan yang dihadapi pada saat lomba? Rintangan yang dihadapi pas saat kita menembak. Ya, kalau cuaca alam kayak gini kan ada angin, itu panas. Nah, itu rintangannya. Berarti rintangannya itu memang karena faktor alam aja ya? Hujan juga pernah. Hujan juga ya. Tapi pasti sudah biasa dong, karena kan asli Papua sendiri kan. Jadi sudah tahu alam Papua ini seperti apa, uniknya seperti apa ya? Tahu. Sudah tahu ya, dan sudah memahami itu ya? Sudah. Kakak bisa diceritakan singkat, untuk kategori ini emas dan perunggu. Biar mungkin adik-adik di Papua bisa tahu dapat emasnya itu di kategori mana, tantangannya di mana, terus perunggunya di kategori mana, dan tantangan tersendiri untuk di perunggu ini apa? Untuk emas, untuk emas di kategori individu double trap. Individu double trap ya. Memang tantangannya luar biasa, saingannya berat. Saingannya berat ya.
Nah, untuk melawan rasa, ada nggak rasa khawatir pada saat, wah ini lawan-lawan pada berat semua ini? Ada rasa khawatir dan semua itu kita bisa kalahkan diri kita sendiri. Intinya memotivasi dan percaya diri ya kakak ya? Percaya diri. Nah, kalau untuk di perunggu? Nah, kalau untuk di perunggu juga sama saja. Kalau sama perunggu saja. Ini kategorinya ya? Kategori skitim. Skitim ya? Iya. Skitim. Tetapi intinya untuk lawan-lawannya sama, ya, tangguh-tangguh juga? Sama. Tetapi tetap semangat aja ya? Tetap semangat. Kakak ini dari satuan mana kalau kakak Nathaniel ini? Dari satuan Yoni Peredir Khusus 751 Wirajaya Sakti. Berarti 751 ini di Jayapura ya? Iya, di Jayapura. Nah kakak untuk sebelum jadi atlet, pastinya sebagai TNI dulu ya? Iya, sebagai TNI. Bisa diceritakan singkat perjuangan sampai berhasil menjadi seorang TNI yang berprestasi seperti ini? Ya kalau bilang perjuangan sampai jadi seorang TNI, awalnya sekolah. Ya sekolah saya selesaikan SD, SMP, SMA. Nah di SMA itu saya gabung, kebetulan di sekolah saya itu. Sekolah di mana ini kakak? Di SMK 4 Koya. Koya ya? Ya. Nah, kebetulan di sekolah saya itu yang jaga tentara dari 751. Yeah. Nah, disitulah saya mulai bergabung sama tentara. Bergabung sama tentara. Dari situ saya mulai rasa ini untuk tes tentara gitu. Oh gitu. Jadi karena kakak-kakak dorang yang jaga keamanan di SMK itu, jadi tergerak untuk daftar tentara ya? Akhirnya berhasil ya? Akhirnya sekali daftar langsung tembus 2011. 2011 ya. Nah kalau untuk memulai jadi atlet menembak ini, ceritanya seperti apa kakak? Jadi TNI dulu baru jadi atlet menembak ya? Nah, 2011 setelah pendidikan selesai, saya ditempatkan di Merauke. Jadi saya dinas selama di Merauke 7 tahun. Nah, 7 tahun itu selama dinas di sana 2017 kami ditunjukkan untuk ikut Pon Tangkas di Bandung. Nah, berangkat ke sana di dalam bidang menembak, di dalam materi menembak senapan. Nah, di situ nilai saya yang paling tinggi dari Kodam 17 Cendrawasih. Ya, 2017 yang kami berangkat Pon Tangkas itu. Habis itu pulang, setelah pulang dari sana sampai di batalion, di Merauke. Nah, ada kegiatan Piala Kasat. Nah, di situ saya ditunjuk juga untuk ikut seleksi di Rindam. Habis itu ada nama untuk berangkat mainnya di Jakarta, di Jawa Barat, di Cilodong mainnya. Cilodong. Nah, setelah habis dari Cilodong pulang sampai di batalion di 755 langsung ada sprint pindahlah di 751. Jadi bermula dari situ ya, pada saat sudah menjadi seorang TNI dan dites untuk senapan ternyata nilainya paling tinggi. Berarti bakat dari kakak Nathaniel ini boleh dikatakan alami ya? Iya. Alami memang ini ya, sebagai penembak jitu ya? Atau apa bahasanya itu? Ya kalau bilang alami atau ini, ya saya selalu bersyukur saja ini semua. Berkat dari Tuhan ya. Kakak selain daripada seorang TNI, pastinya kakak sekarang juga menyandang gelar sebagai atlet profesional menembak. Dengan berprestasi telah mengharumkan nama Papua, juga pastinya membanggakan baik untuk Papua, masyarakat Papua, satuan dari 751, dan juga untuk keluarga. Apa harapan kakak Nathaniel ke depan sebagai atlet profesional menembak? Harapan dan rencananya itu apa kakak? Harapan saya ke depan agar bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan saya akan memperdalamkan latihan lebih tajam lagi, lebih mantap lagi, lebih berprestasi lagi. Ya.
Kalau rencana mungkin mengikuti turnamen yang dalam waktu dekat? Belum ya? Kalau rencana mau ada turnamen dalam waktu dekat, siap ikut. Siap saja ya. Intinya mengisi waktu dengan perbanyak latihan dan fokus ya kakak ya. Kakak, sebelum kita berbagi cerita, dipersembahkan untuk siapa, medali, dan bonus. Pastinya ada hal-hal yang menginspirasi kakak, baik itu dari keluarga, maupun dari mungkin pelatih, ataupun senior-senior, agar lebih mempertajam lagi sebagai atlet profesional di menembak. Bisa diceritakan siapa inspirasinya? Kalau inspirasi dari keluarga, dari rekan-rekan saya juga ada yang untuk kasih support, saya semangat ya. Sama ya, terutama dari keluarga saya, dari pimpinan-pimpinan saya, dari rekan-rekan TNI saya juga banyak, dari rekan-rekan sekolah, teman-teman sekolah di luar juga banyak kasih support untuk saya. Artinya dengan menjadi seorang TNI menghantarkan kakak Nathaniel berprestasi juga di cabur menembak ini ya. Nah untuk medali ini kakak, kakak persembahkan untuk siapa? Kalau medali ini saya persembahkan terutama untuk keluarga dan Provinsi Papua. Terus rekan-rekan saya sekalian yang ada di Papua. Oke. Kalau untuk bonus sendiri kakak, kakak gunain untuk siapa? Kalau bonus sendiri, belum ada rencana. Pasti rencana untuk masa depan ya? Iya. Kakak ada mungkin spesial terima kasih yang mau kakak persembahkan untuk siapa dan teruntuk untuk siapa? Silahkan disampaikan. Untuk spesial, untuk terima kasih saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pangdam yang sudah mendukung, sudah datangkan pelatih ke Papua untuk pilih saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Danyon, Komandan Batalion. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua, Bapak Joni. Saya ucapkan terima kasih Pak Wali Kota. Saya ucapkan terima kasih Bapak Gubernur. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk masyarakat Papua, kakak-kakak dorang, adik-adik dorang, saya ucapkan terima kasih. Sudah mensupport sampai sukses ya, PON ini. Dan juga boleh dikatakan mereka juga ikut mendoakan semuanya. Pastinya putra-putri Papua lebih membanggakan karena kebetulan kita sebagai tuan rumah ya kakak ya. Iya. Praka Nathaniel Kunep, seorang putra kebanggaan Papua, asli Genyem yang telah berhasil mengharumkan dan membanggakan nama Papua di PON 20 tahun 2021 dengan berhasil meraih medali emas dan medali perunggu pada cabur menembak. Tentunya hal ini bisa menjadikan contoh, bahkan bisa menjadikan suatu motivasi untuk putra-putri Papua untuk lebih bergemilang lagi di prestasinya, lebih fokus, dan lebih meraih cita-cita, tetap semangat dan berjuang. Kakak Nathaniel bisa dibagikan motivasi dan semangat untuk adik-adik dorang di Papua atau kakak-kakak dorang untuk lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, bisa menjadi contoh kakak Nathaniel sebagai putra Papua yang telah berhasil mengharumkan dan membanggakan nama Papua, bukan di satuan aja, tetapi dalam cabur menembak juga. Silakan kakak. Untuk adik-adik yang ada di Papua, mari kita berlatih bersama-sama untuk kedepannya kita bisa mengharumkan nama Papua lagi. Dari itu, saya mengajak untuk berlatih, untuk lebih semangat lagi ke depannya. Tetap semangat, fokus, torang bisa, ya kakak ya?
Terima kasih Kakak Nathaniel, seorang putra Papua asli Genyem yang telah mengharumkan dan membanggakan nama Papua, bisa menjadi contoh untuk adik-adik kita di Papua agar lebih berprestasi lagi dan lebih membanggakan lagi nama Papua ya Kakak ya. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali emas dalam cabur menembak pada PON 20 tahun 2021. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. PON Papua, torang bisa, perbakin Papua, juara!